Kembali bersama kami, Saudara. Setelah ke Lampung, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pengecekan kondisi jalan rusak di Provinsi Jambi. Iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo melintasi kawasan Kota Jambi hingga Muara Jambi. Sama seperti pengecekan jalan di Lampung, Presiden Jokowi menggunakan jenis kendaraan kepresidenan yang digunakan saat meninjau jalan rusak di Lampung. Dalam pengecekan jalan ini, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jambi Al Haris. Saat melakukan pengecekan, Presiden Joko Widodo sempat turun langsung dari mobil untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Saat ini dari 10.000 km jalan kabupaten sepanjang 4.600 km rusak. Sedangkan jalan provinsi yang kondisinya rusak sepanjang 250 km. Kejar secepatnya. Terima kasih. Kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, rasa itu.